Loh, salah adik. Salah. Salah. Kita cakap lama-lama ya, dek. Oh, yeah. Berinfak sambil berhubung. Salam Fon akan menderma 1 sen apabila anda menghubungi nombor Salam Fon yang lain. Daftar segera dengan Salam Fon, perkhidmatan muda ahli pertama berasaskan syariah. Assalamualaikum semua, dan bersama saya Alias Sasadi untuk Wartawan Putra-Putra TV. Dan tengok di sini kiri dan kanan saya ada Abang Jamal, ada Abang Salim untuk program di Terengganu nanti 26 April. Okey, Abang Jamal, tanya Abang Jamal sebab organizer di Tengah Channel ni Abang Jamal kan. Saya dengar Abang Jamal dah susah payah cari apa tempat kan, penaja program ni. Adakah Abang Jamal sebenarnya dah tak payah pada organizer-organizer yang sekarang ni? Bukan-bukan tak percaya. Soalnya sekarang ni kita nak menganjurkan sendiri. Cuba menganjurkan sendiri. Dan sebenarnya dah lama saya cuba, tahun kurang 4 tahun ini. Sebenarnya saya minta channel dah menganjurkan banyak sumahan. Sekarang ni saya tengok Abang Jamal dah banyak function. Sebab tak ingat date dah nampaknya. Adakah rezeki semakin murah bila Abang Jamal ada minta channel ni? Ya, alhamdulillah rezeki mungkin tambah. Dan saya merancang sendiri. Rancang sendiri ya? Tidak menanti orang jemput, tapi kita rancang sendiri. Alhamdulillah. Okey, Abang Salim, nama tak kenal Abang Salim ni? Perkembangan terbaru, boleh cerita sikit lah. Perkembangan terbaru, memang saya pun baru lepas buat dekat Istana Budaya, konsert Gegar Lima Legenda. Alhamdulillah, nampaknya berjaya, merangsangkan. So, mereka lepas ni, insyaAllah, kita akan tuntun untuk buat konsert solo akustik lah, insyaAllah. Dan yang terbaru sekali, saya akan bersama dengan abang saya, Jamal Bina, untuk sama-sama dengan orang Terengganu, sama-sama membuat konsert eksklusif di Rias Resort dan pada 26 April 2017. Abang Salim, macam sekarang ni, zaman dulu memang orang suka pada suara kalau tengah buka makamat, Abang Salim kan? Zaman sekarang ni banyak orang suka komposisi lagu berbanding dengan suara. Jadi kenapa Abang Salim untuk bertahan pada zaman sekarang? Rasanya mungkin atas lagu juga sebenarnya. Sebab lagu sekarang ni, lagu dia lain punya cengkaman, dia aura dia. Kita nak apa-apa lagu sekarang. Sebab lagu sekarang ni, dia sekejap je dia boleh bertahan, lepas tu dia hilang. Bawa angin. Macam lagu-lagu dulu. Saya sendiri pun memang suka dengan lagu-lagu zaman. Kalau memang pop, memang lagu-lagu zaman best lah kan. Sampai sekarang. So, maknanya memang susah nak cari lagu yang macam dulu dan di era sekarang. Okey, Abang Jamal. Saya dengar Abang Jamal promo sikit nyanyi lagu Abang Salim untuk hari tu. Betul tak sebutan je? Lagi sikit. Sinar mentari senja. Yes. Belum menyelubungi menikam jiwa. Yeah. Main versus ni duduk menang ni. Okey. Pas Abang Salim pula nyanyi abang lagu Abang Jamal. Lagu Jamal. Kasih Abang Rabia. Tak. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi, dan cahaya menari-nari di langit biru. Tidaklah dapat menenangkan perasaan. Siap ketika kita. Yes. Okey, sebab Abang Jamal banyak terima kasih. Sebelum kita beredar, boleh tak buat trademark itu putar-putar bibi? Boleh? Okey, tangan letak di bibi. Okey, dan goyang sebab putar-putar. One, two, three. Putar-putar. Putar-putar.